Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai periksa, kita akan melihat untuk yang Bismillahirrahmanirrahim. Arolaka atas tamia atau izah falas tatana lebizah kata tubilaya. Tuan leto bingin mulio ibu kutu merasa no ino disik. Ya kepingin dati mulio kutu merasa no ino disik. Ino itu ya asor. Kaya iki akeh kaya maneh wong lek kepengin apa wong lek kepengin penak kudu soro dhisik ya tenan ini ya lek kepengin penak kudu soro dhisik lek wong kepengin derajate luhur ya kudu tawadhu. Mantawa doa rofa Allah alhamdulillah ya, bahasa ini sama apa yang berakhir dahulu berkenan kemudian sakit-sakit dahulu senang-senang kemudian ya tunggaliku nah sampean kepingin mulia yang kutu merasa ino. Artinya ino itu sampean buang rasa mulia sampean. Sama buang rasa mulia sampean. Lek upomo gitu ibarat no santri, lek jenenge santri itu ya kutu tawadhu no santri. Jadi no, ini aku masuk deh. Ini naik apa? Guru ini apa mau aku? Apa guru ini aku? Sama no coba lah guru ini. Apa pelajar mengalami guru ini? Emangnya guru ini sama aku? Sama kutu menang, mandek menang. Yeah. Mengatakan nanti gue jenenge menghormat guru ini bukan karena badannya guru tapi karena guru itu yang dititipi ilmu jadi mulyano ilmu mungkinnya mulyano ilmu berhubung ilmu itu manggonin unik guru ya mulyano guru ini teman-teman. Gue tuh mau, kamu kalau nengat sini gue titik seperti itu, lain sekolah, kamu boleh sakit titik ini. Aisyah, ternyata nih pelajarannya sama Yorwani. Mulai di awal titik tuh bawa nengat si, gue diterapkan di sekolah, diterapkan nengat terus sekolah. Kapan guru ini nerangno? Nyaman butuh menang, aja melok ngomong. Itu gitu. Jadi merasa dirinya itu, merasa kita itu lebih rendah dibanding guru. Jadi mulyano. Ini jadi mulyano. Jadi butuh mulai kepingin jangin jadi mulyo, ya butuh mulyano. Mulyano. Jadi butuh ino, itu maksud. Aku kurang hari lo lagi ngomong ya. Di kandang ni pak, kandang ni bisa di kandang. Kalau di kandang main.
Kapan enten apa jenenge sandale gurune ditoto. Kula boten mongkon tapi niki belajar sampeyan apa. Ditoto. Aja sandale gurune malah kok gawe. Usaha gawe malah. Nanti sangat yang mau dibawa arah-arah. Coba ditupaknya weh. Iku wonten. Lah nata sandal iku pekerjaane pembantu. Pekerjaane kaya pembantu. Lah sampeyan iku ngrasa iku lah kapan kok kepin koyo ya kudu ino. Sajane mboten kudu sandal iku. Masih sandale koncone ya gak apa-apa ditata. Karena apa menghormat. Orang mulia itu dua. Satu itu orang yang mengajar, nomor dua orang yang mencari ilmu. Tidak sandali sama sandali. Kocok nih bodoh boleh ilmu nih ditonton ke apa. Dan lagi itu mau kok sampai besok ngerasa no jami. Macam saya ini jami. Besok no jami. Lekapan tenggone sekolah. Makan ini kamelan, ya kamelan. Mau kelas apa tidak gurunya nyapu sikli tugano, ya tak? Dan saya mau nih perasaan pernah dewa sikli tugano. Tidak mencoba capu gak buat turun, akhirnya. Nah, sikli kelas apa saya tahu lah, ya tak? Saya pedulinya sapu nih menengkap yang kangen. Karena saya bukan no, di parau dia buat ini, buat ini. Eh, apa ni? Kalau siapa nane? Yang pinter isok bosok terus sikle juga no. Untuk kalau ni kau baru suka ni, kalau mau bawa nane kalau tidak kau sikle untuk kalau saya. Macam ni kau bermodal apa buatan? Labor dilaporni. Ayo lakon-lakon ini ya kan jadi aku tuh ino rosu ino nanti gak kapan lagi nanti dani termasuk mana yang buat temparang aku bau matuk bau mana buat temparang ya buat temparang mana bau nulis mana ya buat temparang buat yang gue, ada. Mau cepetan apa? Oke teh. Lalu kurunya mau cewek kawan. Buat apa? Gue jadi kadoe. Ada. Buat cempon pun kemarin nih, buat cempon buat yang ngoten. Termasuk buat yang gak ada adab mana itu. Lakapan kurunya pun duki. Pun ramon namun yang kelas sama nici pelajar yang jompo itu yang buatnya gak ada ditinggal sepuluhnya gitu us pelajar mana yang mentuh mana itu buatnya gak ada ngerosot deh itu podo karo guru itu rumah no itu rumah no ya tidak no dilu-dilu tinggal tepuk paku itu yang buatnya parah. Ini ku sangat sampai merongso mulia kayak guru ini sampai ya anak kalau ke 40 buat doai. Nah ini ku buatin parah. Dan jenengi santri, jenengi siswa ini ku butuh bisa. Jadi mau Pak guru ini mentuh bang boten. Pak guru ini terkenal sama boten sampai kok yang menganggap itu gurunya ada. Tenang ya. Itu ngerti. Oke ngerti gak? Aja kok tambah, oh guru nya orang yang kelas, eh bolos ya tambah, guru tambah kok tambah. Oh, apa mana yang nyalah no guru nih? Ini yang bukan parah. Masih atau guru nih salah sama benar? Gak bukan parah cuma nyalah no guru. Ya, tapi
lek kepingin mulya jange kudu rasa dina. Sing dhisik kudu critani Kyai Hasyim Asy'ari gitu. Oh, sampai menggunakan sapi teng. Nah, rasa ino di hadapan guru. Tapi saat ini terus mulia. Maka nge, terus mulia. Mulia sampai makamnya ya Hasyim. Wadah, diangkat di sampai putu-putunya barang Gustur. Ya dimulia. Putrane ya Wakil Hasyim ya dimulia. Terus yang kedua nge, mantune bayi dalam ahli itu langit dimuliakan Allah. Bukan itu nih mau dimuliakan apa orang Kyai Hasyim itu harusnya dimuliakan sak mantune, sak putune, sak anak. Makanya aku pernah merasa hina muliakan guru nih pun kalau tidak nih kalau tidak nih oleh wani karo guru nih atau merasa guru nih kalau itu akhirnya nggak buat pena, di samping buat pena, jadi pagi, mulane, enten nongone, enten nongone ngakolan, nggak gak kuat melok gurune, mending pamitan mundur, kak itu melono gurune, umpoy gurune kok ngelakoni, gurune ngelakoni, malah mundur. Mata manusia ngelokno saling berhenti Sumarang berhenti Sumarang si kuping yang boleh ngomong berhenti kata itu cerita kata serien Nabi Musa guru nanggone Nabi Idir gitu Nabi Musa guru nanggone Nabi Idir. Nabi Musa nganggap Nabi Hidin itu salah melaku-melaku. Akhirnya mengguru-mengguru nama Nabi Musa. Nabi Musa mengguru nama Nabi Hidin. Nabi Hidin itu mengguru nama aku, tapi salah di sisi. Ojo kagak ngomong. Ojo kagak takut. Ojo kagak ngomong. Langgak lagi. Setelah Quran itu. Ojo kagak takut. Yo siap. Yo Nabi Hidin. Melaku bareng melaku petuk arek ngene petuk prau ing prau prau ana prau nyewa nyilih praune wong melarat pisan disele ana ono tokone perjalanan praune ditatai karo Nabi ngene ditatai dicancal dirusak keto elek dikidil. Akhirnya Nabi Musa rupiye sih perahu nih ini perahu nih tiang melarat kok sampai bacoi sama cel-cel dari Nabi ini aku ngomong awakmu gak kuat menggulingkan aku awakmu tak lakukan aku sudah tak menye kalau saya ditutup oke aku kan Nabi ini itu memang. Jadi rumah soalnya Nabi Musa, Nabi Hidir itu ngelakoni salah. Tapi kan gak ngerti sertifikat Nabi Hidir. Murid hanya tahu sedikit. Itu si gawe nyalano tahu sedikit, gawe nyalano gurune. Ya. Akhirnya terus berjalan mana? Berjalan mana? Terus malam itu kebetulan arek cilik. Arek cilik, bareng tulinan dicelok Nabi Hidir. Nenek. Kalau mari terus kita kok Nabi Musa protes mana? Loh, itu pergunakan busa besar pembunuhan anak kecil. Akhirnya ngomong Nabi Musa ngajikan awakmu gak paham, gak usah takut. Saya kok tak jelas no. Belajar sabar, gak usah ngomong. Nabi Musa itu digomong belajar sabar, gak usah ngomong. Pulak balik. Project mana? Akhirnya melaku, mana melaku tengok di kampung, aku haus. Nabi Hidir ngerti, karena bosan aku haus nanti minum, itu minum yang dibekal malam karena apa? Karena wong kampung ditolak,
ino-ino gitu kan. Nyambut-nyambut lah terus terus terus. Baru ngono ketemu tembok sing koyo. Akhirnya Nabi Musa bijak Nabi Khidir bangun tembok sing koyo benar. Nabi Musa lho. Nanti bang sama jaluk-jaluk perkara elek nanti kelak kena ditawe upah. Apa sampean kok malah dandani dijaluk-jaluk ngombe diusir wong dihina wong kok malah dandani tembok wong sing dolo. Akhirnya Nabi kita ngendikan Nabi Musa wis sampeyan iki gak kuat kok menurunan aku. Wes awakmu takokon meneng ket awal yo ora iso. Tak jelas. Jadi ini Nabi Musa menganggap Nabi Khidir itu salah. Menganggap Nabi Khidir itu salah. Tapi murid itu tahu sedikit tentang apa yang dipikirkan oleh gurunya. Jadi terus protes. Ini kok bukan paham. Paham ya. Keterang no. Seberapa sih? Keterangannya sih? Sama seberapa? Jadi perahu tancel-ncel iku mergane nang ngarep iku ana bajak wong merampok. Lah kapan perahu iki kok gak tak ancel-ncel keto api kok dirampok padahal perahu iki wae wong marah. Timbangane dirampok kabeh perahune luwih apik perahu iki sing ana walaupun bentuknya rampok. Dorong arek cilik tak pateni. Aku yaitu perintah dikabari karo Gusti Allah lek arek cilik iki jange tak kapan dibarno urip arek cilik iki nggarai wong tuane kubur. Padahal wong tua lorone iku wong sing soleh taat beribadah. Lek dibarno wong tuane kekufur gara-gara arek cilik iki. Mulane tak pateni. Wong tuane cek gak kufur tetep dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Terus arek cilik iki kan cek kurung balik. Dadi tak kateni mati ini ya dalam keadaan suci. Dadi kok ketemu karo wong tuane tetep nawani swarga. Lek dibarno wong tuane kufur yo ketemu wong tuane tapi nawani neraka. Mana nang. Sinau telu aku bangun itu murkane nek iku ono ngisore iku tembok iku ono harta kanggo arek sing mampu niku iku bangunane arek terus wong tuane sing saleh iku meninggal dadi iku ono harta nek harta bangun engko alpan harta yang terpendam napa engko digosok karo wong liya mulane terus tak bangun jane lha wis butuh harta itu akan diambil. Ini terang. Baru Nabi Musa menyadari kalau dirinya salah, menganggap gurunya salah itu adalah kesalahan. Ya, paham ya? Jadi aku tuh ngerosoin orang kok sepadan. Nabi Musa kok sepadan karena Nabi ini dalam mencari ilmu tidak bisa. Walaupun Nabi Musa itu orang pintar. Ya kok Nabi Musa itu pintar dalam bidang syariat. Nabi Khidir itu juga pintar tapi ilmunya hakikat. Ya. Pengale wong biasanya saya tak tulis nama ning HP kok boleh lebih urip kudu mati dhisik. Artinya ya pengale mati niku. Lek kepengin urip kudu mati dhisik. Pengale mati. Dadi lagi lek kepengin mulya kudu ino dhisik. Kok bangge. Di zaman kau itu merasa diri sampean itu sepadan karo guru sampean atau sampean aku podo karo pak guru aku podo karo bu guru aku tak ngomong guru ini ngomong sama ngelok ngomong aku merasa sepadan sampean paham ya paham ada tak paham sini paham awas kalau paham esok bakal gak paham sore paham esok gak paham ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.